biasa saja. Nah, kita ada yang satu dua sekarang. Syederalun PLT Bupati Birun Muzakar bersama sejumlah pejabat terkait melakukan monitoring kesiapan Puskesmas Pedada dalam rangka pencegahan virus corona. Selain melihat langsung beberapa ruang rawat inap, PLT Bupati Birun juga menyerahkan alat pelindung diri atau APD untuk Puskesmas Pedada. Pada kesempatan ini Syederalun PLT Kadinkes Birun Irwan Agani mengaku pihaknya masih kekurangan APD sehingga penggunaannya lebih mengutamakan bagi tenaga medis. Di sisi lain, Syederalun, Puskesmas Pedada saat ini memiliki 4 orang dokter dan 47 perawat, ditambah tenaga lainnya dengan jumlah keseluruhan mencapai 165 orang. Dari Birun, Yusmandin Idris, Serambi On TV.